berapa orang kat situ? Seorang je, seorang. Supervisor tak ada. Supervisor tak ada. Supervisor tak ada, tak ada sekarang. Tak ada hari ni. Tak apalah. BSP, horticulture. 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 Okay. So cerita sikit lah tempat ni, apa bendanya, baru buka ke, nama dia apa? Sunway? Sunway X Farm. X Farm. So kiranya ni antara tempat kita ada lah. So dekat sini kita ada HQ, dengan kita ada Sunway Tower lagi satu. Sunway Tower dekat KL, tapi Sunway Tower memang mostly fokus pasal indoor saja. So dekat sana memang mass production lah, memang buat untuk bagi customer, bagi tu business. So dia akan membuat mass production dalam sebulan, diorang dapat satu tan sayur, dua tan lah macam tu. So kira-kira kat sini kita HQ mostly ada kita buat research, dengan kita ada buat production juga bagi bagi orang juga sayur. Tapi tak sebesar yang dekat tower lah. Kira-kira kat sini ni outdoor farm, mostly kita tanam red lettuce yang kat bawah. Tapi sebab sebelum ni ada kes berkenaan dia punya agent, agent punya lettuce, agent yang kailan, kangkung apa semua. So sebab ada macam infestation pest, so kita tak, kita stop sekejap, kita tanam red, red coral, red lettuce je. Pest, so pest kita apa kena? Pest kena mildew banyak, and then kena apa nama benda tu? Thrips kena juga. So memang kita completely hilangkan semua, and then kita tanam baru lah. Sekiranya sekarang kita germinate, memang tanam, cultivate hanya red oak leaf dengan green coral, green lettuce, and mostly semua green lah. Semua red, red lettuce ada sikit je, kita buat dalam beberapa channel lah macam ni. Kawalan perosak macam mana? Kawalan perosak, kita guna organik punya. Kita macam, apa nama, sebab yang itu mungkin kena tanya yang farm assistant dekat sini. Sebab saya just take care macam tengok-tengok je. Alright, so yang dekat sini kita ada tanam juga sweet basil dekat belakang. Sweet basil, kita ada tanam Asian green, and then also lettuce dengan red lettuce lah. So kita bagi setiap hari Jumaat kita ada packing untuk bagi dekat customer yang order, and then kita ada bagi juga dekat business yang minta lah. So ini untuk outdoor farm lah, outdoor farm. And then outdoor farm kita guna NFT, memang dua, kena dua tank. And then dia kiri belakang sana ada tank, dia blastkan ke bawah, and daripada bawah dia akan tolak ke atas lah, yang residue lebih akan pergi masuk. Boleh masuk lah? Ni boleh masuk lah, tapi kat sini je. Mesh. Super. Ya. Nak kena cakap dengan Francisin dia. Skanda. Skanda. Nak? Skanda. 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 NFT. I ada bawa dulu tau. Ini supervisor from PM. Kau belajar tak NFT? Aish, NFT lah. Nutrient Film Technique. Ya. So, apa specialnya? Tak guna banyak air. Tunjuk lebih banyak oksigen untuk dia. So, dia nutrient saja. Kalau hydroponik biasa kan ada banyak air kan? Banyak air, nanti alga belum banyak. So, kalau dia ada soalan, dia boleh tanya juga. So, dia jimat air. Nampak air dia? Tipis je. Macam half cm memang seseorang dia, sebab mostly ada staff kat sini. Kita dalam total kita ada office punya staff dengan agronomist punya team. Agronomist punya team dalam ada dalam 6 orang. 6 orang. Then office punya team, ada office punya team lah dalam 9 ke 12 orang. Jadi dekat sini agronomist punya team memang akan fokus farm. Kita akan fokus kita punya outdoor farm, aquaponic, indoor, packing room punya atas, germination room, dengan kita ada lagi dua farm dekat luar, dekat Sunway Pyramid dengan Sunway Resort. Tapi kalau pergi sana jauh sikit lah, kena jalan. So saya tunjuk yang kat sini je. Kalau nak pergi yang keluar boleh, tapi naik jalan kereta, kan? Boleh jalan, boleh naik kereta, boleh. Macam tu. Kat sini ada apa? Kat situ kita membuat macam ni juga, guna NFT lah. Kita bukan display, kita tanam juga. Sebab dekat Sawi Pyramid dengan Sawi Resort kita ada tanam untuk buat bagi customer juga. Mostly kita tanam yang kat Sawi Resort, kita bagi kat Sawi Resort dengan restoran Golden Ramsay, dengan lagi satu kita bagi yang Pyramid, kita bagi dekat siapa yang order lah.
mostly kita buat tanam dekat sana memang tanam red lettuce, tapi sekarang kita dah tukar nak transition kepada semua tanam sweet basil. Sebab yang dekat sana permintaan yang mana yang selalu customer, yang customer selalu minta? Ya, ya. Mostly yang memang orang akan minta ni lah, Asian green. Ini apa ni? Ini sayur-sayur Asian. Asian. Kita panggil Asian green lah. Asian green. Sebab banding dengan lettuce, orang lagi minat banyak yang Asian green. Sebab kadang-kadang bila orang order, dia boleh minta preference dalam 750 gram ni. Okay, okay, so okay. Macam tu lah, kita tetapkan harga. Dari segi waktu harvest, macam berapa minggu? Kiranya ini daripada germination room, dalam sponge, kadang-kadang dia kena sponge. Okay. Alright. So kita letak dalam germination, kita germinate dalam sponge dan letak kat germination room dalam 4 minggu. Lepas tu baru 4 minggu kat channel. So kira ni total 8 lah. So 4 minggu dalam nursery. Ha, 4 minggu dalam nursery dan 4 minggu kat luar. Okay. So yang ni pun sama? Ini pun sama. Tapi Asian boleh tahan sampai 9 minggu juga. Sebab kalau anda kata kalau kita ada yang lebih-lebih, so kita akan simpan lah sampai untuk yang bawa ke next week. Sebab setiap hari Jumaat memang kita akan packing untuk bagi customer lah yang order. Kalau research kat sini, dia buat research pasal apa? Mostly research kita buat pasal apa yang boleh buat baguskan popok lah kiranya. Kita mostly sekarang ada buat hari tu Yara punya baju. Baju, And then sekarang baru dapat daripada BMA punya baju. So kita nak tengok lah apa efek, macam satu tentang efek sebelum ni. Kita ada guna Yara punya, jadi ni mostly ada spray yang Yara punya. Tapi yang Yara punya tu dah habis lah, dia punya trial dah habis kat sini. Jadi kita memang mostly sekarang ni tanam memang untuk bagi maksudnya lebih pada peningkatan hasil. Peningkatan hasil lah. Ada tak research yang berkaitan tingkatkan kualiti dia, macam nutritional value ke? Ada, yang sekali dengan tu akhirnya kita ada macam nak tengok daripada segi warna je, sebab kita tak ada benda yang untuk measurekan dia punya nutrient. Jadi kita hanya tengok sekarang daripada fizikal je lah. Kiranya dia punya ketahanan kepada panas or pest, and dia punya colour lah mostly. Macam mana dia quantify colour tu? Lebih elok warna ke, warna tak betul ke? Dia kiranya macam mostly kadang dia akan jadi macam ni, kadang-kadang. So bila kita ada buat certain certain macam penambahan, daun-daun yang dah layu ni dia akan berkurang. Sebab kita dah transition daripada tempat sejuk nursery, kita masuk ke ini dah berapa lama umur dia? Ini 3 minggu dekat luar. So lagi seminggu kita boleh habis. Okay. Jadi quick production turnover. Ini salad ini crystal. Crystal lettuce. Tu green coral. Ada nak pergi tengok yang kat sana ke? Kalau sama je. Boleh je nak pergi. Tak kalau sama yang kat Sawi Pyramid lain sikit sebab kita guna timber planter. Okey. Nak pergi. Ada buat kerja kat sana juga ke? Ada tapi petang lah. Okey. Tapi kira dia ada jugalah. Sebab macam saya kena jaga mostly sini resort dengan pyramid lah. Tiga tempat. So saya banyak pergi keluar dan masuk. Lepas tu lagi satu saya ada jaga bilik herbs. Kita ada tanam herbs juga. Herbs punya room ada NFT punya sistem. Dalam 4 channel. Indoor. Herbs apa? English herbs? English herbs. Mostly parsley. Thyme ada. Okay. Dengan rosemary apa semua lah. So inilah. Ini mostly memang outdoor farm ni je. Boleh aku tengok dia ada tempat yang dia in charge untuk tengok dia. Boleh. Nak jalan kaki, jalan naik kereta. Saya rasa yang resort tu jauh sangat. Sebab resort kau pilih mana? Kau ikut je. Yang rasa kau orang boleh pergi. Pyramid lah, tapi tengok daripada luar je. Buat dia memang tertutup. Alright, okay. So pyramid kena jalan lalu universiti sikit, lalu kat atas. Tak apa, jalan. Memang nak jalan pun. Mari bersenam. Semua ni kena bersenam. Jalan je. Ada berapa intern dekat sini? Ada pada universiti lain ke? Saya seorang. Seorang aja. Sebab yang dekat tower tu sebab dia buat mass production, jadi dia kebanyakan ramai orang lah. Jadi dekat sana yang intern daripada UPM ada 5 orang. 5 orang? Oh, okay. Dekat sini saya seorang tapi penat juga kat sini. Sebab mostly yang intern dekat tower, diorang mainly fokus dekat satu benda je kiranya. Contoh diorang dibagi kerja buat germination. Jadi dia akan buat germination selama sebulan ke dua bulan. So, macam saya, germination saya buat, harvest saya buat, transplant saya buat.
ada terlibat dengan pemasaran, penjualan? Penjualan tak ada. Itu team, ada team di sini? Itu team office. Okay. Sebab kita orang hanya jaga pokok and then give up the pokok lah. So dia orang yang akan ambil order bagi tahu kita orang. So dekat sini pun ada juga yang kat bawah ni untuk display. Display tu maksudnya untuk kiranya sebab kita dapat banyak customer, kadang ada buat workshop, workshop yang minta expand untuk bagi pendedahan lah pasal urban farming. Jadi macam sebelum ni, baru-baru ni ada Petronas datang, ada Shell datang. Jadi pokok-pokok yang kat bawah ni kita macam tunjuk sebagai display lah kat diorang. Okay, faham. Sekejap, saya nak tanya ni sekejap. Okay. Di cafe, Cafe Future X Farm. Aku tahu, hang beli laksa, lepas tu hang nak segala rencah-rencah tu, hang tipik-tipik kasut tu. Dia boleh buat produk so macam ni. Kit. Eco-friendly farm kit. Tolong ambil gambar ni. This product ni. So tolong ambil semua gambar ni sebab kita nak kena get some ideas for our research juga later. Ush. Boleh tak nak? Aku sebenarnya aku dulu suka bunga ni tau. 100 month. So ini yang kita punya plan tu. Kiranya untuk beli sayur kat sini. Siapa yang nak beli sayur kita bagi macam ni lah. Kiranya 750 gram per week. Maksudnya ada fruit vegetable juga? Ada juga. Maksudnya kita ada buat semua benda. Dia kira macam package lah. Dia bagi dia package nak apa lah. Setiap mingguan hantar. Macam certain orang ada yang minta Divi ni dalam 3 paket. So dia orang kena bayar dalam RM315 lah sebulan. So dalam sebulan tu dia orang dapat 4 kali. Kiranya setiap hari Jumaat kita akan bagi. Dia cover area mana? Dia cover mana-mana boleh sebab siapa-siapa yang kat jauh kita akan bagi ada delivery lah akan buat. Okay. Akan bagi lalam move kita buat untuk delivery. Fish please. Production fruit vegetable dekat mana? Ada kat tempat lain lah. Tu saya tak perlu tahu sebab saya tanya manager pun dia tak cakap. Banyak proprietary secret di situ. Okay. So kita pergi sambil pre-make punya farm. Boleh. Tapi kita lalu dekat Canopy Walk. Boleh. Lalu Mekah pun tak apa. Semua ni kena bersenam kan? Jalan. Contoh macam ni kita punya packing room. Tapi tak boleh masuk lagi untuk staff sahaja. Okay. So apa perasaan? Tak rasa kenapa masuk UPM? Baik masuk Universiti Sunway. Kan? Universiti Sunway tak ada kos ni. Pelik kan? Patutnya dia patut ada kos horticulture dekat situ sebab dia ada dia punya production center sendiri. Tapi sebab baru lagi dia dalam Sunway X Farm pun baru dalam 2 tahun, setahun lebih. Okay. Jadi baru establishment. Startup lah. So kalau tengok kat sini, itu kita punya herbs punya room. Itu bilik tu dengan bilik sebelah dia. Jadi dia germinate dalam tu herbs? Untuk herbs saja dalam ni? Kita ada special room untuk germination untuk microgreen dengan microgreen. So kita daripada bilik bawa keluar lah. Microgreen guna benih apa? Benih daripada, ada yang pada Ski Farm, ada yang pada lain-lain company lah, diikut. Tak, maksudnya species apa dia guna untuk microgreen tu? White radish. White radish, okay. Tamarind, rainbow radish. Senang nak ambil laiko. Macam, hang tarik je ni, kepit, kan? Suruh stropi buat macam ni, please. Canopy walk, kan? Do canopy walk so that senang nak ambil data. Kan, nak harvest. No. Hai, mengkuang. Boleh nak, apa, nak laikorkan mengkuang sekali. Sejalan agak jauh sikit dalam. Tak apa. So, ini universiti dia? Ini dia punya tempat tinggal lah, tempat parking. So, kau tinggal kat mana? IPM. Peralik lah. Peralik. Keluar tadi hari lah. Masuk kerja kau berapa?
Pukul 8. 8? Lepas tu sampai pukul? 5. Hmm. Sebab waktu kerja asal dia pukul 9 sampai 6. Tapi sebab kita orang cepatkan, jadi dia balik awal lah. Oh, okay, okay. Dia ada beri allowance? Ada. Okay. Cuma tempat tinggal lah sendiri. Cuma tempat tinggal lah sendiri. Sebab kat sini tak boleh nak provide tempat tinggal. Sebab sini pun lagi mahal. Universiti ada, takkan tak ada college? College ni pun mahal. College ni pun mahal. Kan daripada bagi kat kau, baik dia buat bisnes. Betul. Sunway. Dengan kita lepas ni lalu post grad dia punya tempat. Si kau katakan kenapa lah you pengen tak macam ni. Tipulah kalau kau tak rasa macam tu. Kan. Penat sikit lah kalau jalan sini. Sunway College Fashion Design. Macam dia lebih kepada kursus-kursus macam ni lah. Kursus-kursus tradisional ni mungkin dia lagi kot. Dia boleh buat. Tapi dia tak silap saya, dia macam tengah start nak buat. Baru nak start. Tapi mungkin dia target energy macam tu. Sekarang tengah. Dah berapa bulan kat sini? Empat lebih. Empat lebih. So, lagi dua bulan lah. Lagi sebulan lebih nak habis. So supervisor tu macam mana dia punya interaction dengan supervisor? Dia ada... Okay lah, dia banyak mengajar benda lah. Okay. And then mostly sebab kita orang kat sini ada staff sikit. Jadi dia kadang-kadang semua benda kita orang kena buat. Sebab satu macam kalau seorang tak ada, mm-hmm. Lagi seorang kena cover kerja dia ni. Macam tu lah. Mm. Terkepik amoy tu. Dia ada suruh buat catatan logbook ke apa? Logbook ada. Sebab dia cakap kalau nak tanya, tanya je. Sebab memang saya buat tanya lah. Nak buat macam ni. Cuma yang saya tak minta lagi untuk buat office work lah. Sebab saya tak belajar lagi saya nak buat office work. Maksudnya dia macam macam dia buat management ni. So, no, but it's fine. I mean like belajar step by step sikit. Okay. Sebab yang jaga sekarang pun tak menyempat nak tanya yang lain. Yelah. So ini pun sebab so maksudnya dia ada switch tak section from section. Macam you said tadi your friend tu macam fokus satu benda kan. Macam saya sebab memang tak ada switch fokus sebab memang fokus kat semua benda. Jadi dia kena A sampai Z buat. Jadi dapat jalan-jalan tengok benda lain juga. Okay. Sebab macam mostly dia orang yang kat sana selagi dia tak diarang untuk buat ini dia takkan buat lah. Jadi macam saya kat sini dia aman kan dok seorang tak ada orang kacau kan. Tak ada aman sangat sebab kita nak fokus production kan, jadi kena buat cepat sikit. So kerja biasa lah Isnin Jumaat. Isnin Jumaat. Semua. Dia ada pekerja asing di sini? Tak ada. Memang local. Local semua. Local semua. 66 tu memang local. Agronomi Smithin. So rasanya kerja kat sini apa perks yang dapat? Extra benefits that comes. Extra benefit band lain lah. Kadangnya kat sini kita dapat tengok contoh macam fokus lebih dekat cara nak handle bisnes lah. Bisnes dengan dekat sini berbanding company lain, Sunway dia ada provide insurance dan juga bayaran untuk medical. Okay. So they cover insurance, they cover, yeah. Health. Okay. Walaupun untuk intern? Untuk intern juga. Untuk intern dia bagi life insurance dalam RM10,000 ke RM100,000 lah. RM10,000. So you are insured, that's good. Bagi dia ni siapa-siapa yang kerja bawah Sunway, dia memang akan dapat health benefit dengan mostly banyak benefit lah dia akan dapat. Contoh macam kalau pergi mana-mana Sunway punya property ataupun Sunway punya under Sunway, yep. Dia akan dapat berapa discount percent off lah. So kira kau masuk Sunway Lagoon tu dapat discount tak? Dapat discount. Jom. Dia tunjuk kad je. Tunjuk kad je. Okay. So banyak benefits.
Dia ada collaboration dengan company lain ke ataupun dia production sendiri je? Production sendiri je. Mostly kalau ada dengan company lain pun kita macam akan beli seat daripada orang je. Hmm. Ataupun ada GGV. PGV? GGV. GG apa tu? Sebenarnya orang setiap kita singkatkan GGV lah. Ada City Farm sebab City Farm, macam City Farm, City Farm punya ni rumah dia ni lah. Kalau nak tengok harimau, kita tengok tepi tu. Ada harimau? Ada harimau? Ada harimau? Woi, kalau campur harimau je, dia akan hilang. Ini memang kita atas zoo dia, sekiranya. So, ini apa? Petting zoo ke? Bukan. Sebab ini yang harimau putih dekat saya kat sini. So, kenapa dia bela harimau kat sini? Dalam Sabi Lugu memang ada memang mini zoo lah. Aku jakun sikit, tak pernah masuk Sabi Lugu. Sabi Lugu ada harimau. Tapi setiap hari Selasa sambil Legun akan tutup. Oh, maintenance. Hari Selasa tutup, which is hari ni. So kau tak nampak orang jerit-jerit ni kan. Okay, Sunway Legun. Tengok Sunway Legun hari tak ada orang, tutup Selasa ya. Tengok, aku telah mempromote Sunway Legun. Bila kita datang sini? Jom. Biasalah dengan semua jakun tak nak masuk. Yang farm dia memang sebelah mall. Kalau nak masuk mall. Oh. Katalah. Tak apalah kalau tak dapat konkuban lain pun. Aku dapat bersih siap kat sini. Sebenarnya Sunway Lagoon ni apa benda? Dia theme park ke? Theme park lah. Ada banyak tema lah. Satu macam ni yang ekstrim sikit. Dia sebab dia dah ada macam benda-benda air tu. Dia ada water park dengan ni roller coaster. Dia ada night park juga kat sana. Night park? So dia macam genting lah. Dia lagi banyak. Oh, kenapa kita... Dan dia... Syah kena do. Then they say all together inside. Seronok kan jadi student Sunway punya universiti. Student Sunway pun ada discount juga kalau masuk Sunway Lagoon. Kan? Kita macam kalau yang Sunway punya staff, dia bukan kat sini, dia tu macam Lost World Tambun pun ada off juga. Oh, kat, yang kat Ipoh. Sebab memang ada Sunway. Apa-apa yang ada Sunway memang akan dapat discount staff kalau ada. Okay. Jom tukar universiti. Tak ada siapa ke nak panggil aku mengajar fotosintesis kat Sunway. Well, I don't have a phone, so mungkin dia tak dapat reach sebab tu. So dia connected dengan mall. Universiti dia. Kenapa GST tak connected dengan IOI? Macam ni, jalan panjang-panjang macam ni. Merantau. Kan, selagi IOI. On the way tu nampak hospital. Nampak kan, dia punya infrastructure. Dia invest solidly. Dia tengok pada luar je. Ni kita ada buat dalam dua sistem lah kiranya. Ada timber planter. Oh, ada fruit. Dengan ni ada cucumber kita tanam kat sini. Dengan polybag lah. Kiranya sebelum ni dalam timber planter memang kita tanam red lettuce je. Red lettuce. Tapi lepas habis yang dia ada tier 3, tier 1, tier 2, kita akan tanam dengan ni lah. Kita ganti dengan sweet basil. So ini kita akan ganti hari, dalam minggu-minggu. So yang ni dia pakai LED lah sebab tak cukup cahaya. Ada je cahaya. Tapi yang ni sebab dia provide sekali. Kita terang. Dia provide kan ni sekali. Supplemental lighting. Apa lah? Dia guna warna hijau kak. Ini sebab dia bagi full spectrum. Ini plastik. Plastik UV ke?
So kat dalam memang sejuk sebenarnya. Oh, dia aircon lah? Haa, dia air conditioner ada dua. Dengan ada kipas tu. So memang ini je akhirnya maintenance untuk resort dengan pyramid memang saya akan buat dengan supervisor saya dari seorang. So kiranya akan datang sini untuk isi air dalam tray and harvest lah kalau perlu. So production time macam kat sana juga? Macam kat sana juga. Tapi dekat sini setiap minggu dalam masa satu bulan kita akan harvest kat sini 3 kali. Untuk timber planter lah kiranya. Tanam pokok red lettuce yang kita letak kat timber planter. I want this. So ni apa? Ada exhibition. Untuk enhance soil. Setelah ini kita buat kompos. Kira ni kalau siapa yang nak ambil kompos, dia boleh ambil free kat sini. Kompos dari bahan apa? Daripada bahan-bahan yang terbuang. Sebab ini bukan kita yang jaga sangat sebenarnya. Sebab kami mall yang jaga. Ni section lain. Dia just letak sini sebab dia kena dengan tema. Jadi maksudnya Sunway Mall ni pun ada team. Tapi ini je lah. Sebab yang ni pun dikira sebagai kontrak under Sunway Permit. Yang dekat Sawi Resort pun under contract juga under Sawi Resort. Sebab yang Sawi Premier kita baru renew contract, so tambah lagi setahun lah dekat sini. So itu je dia punya kat sini lah. So kalau boleh nak tengok Sawi Resort, boleh tengok dari sini tapi dia jauh je lah. Kita guna teropong. Yang dekat sana, yang ada kipas besar tu yang kat atas tu. Kita buat kat rooftop. Oh, rooftop. So kira ini dalam, dia ada beberapa channel, ada 10 channel, ada 3 tempat level. Dengan satu channel itulah, buat 50 lah. Yang tu. So crop dia sama juga. So dia panjang lah. Banyak kat sana kita buat lettuce lah. Lettuce. Dengan curly kale sekali. So yang buat semua research ni dia testing kat semua tempat. Dia ada buat testing kat semua tempat lah. Sebab tapi mostly kita orang tak semua sempat sikit-sikit kan nak buat research sebab tak menyempat banyak kan. Kena dedicate masa nak buat benda research. Okay. Sebab yang kalau contoh kat sini kita guna aircon, kat sana kita guna wet curtain je. Wet curtain. Dia tak guna benda lain lah. Kena kat sana wet curtain je. Okay. Alright. So that's good. So itu je lah kiranya. Memang hari-hari buat ini je. Hari so betul kan? Hari Senin ada buat dia, hari Selasa ada buat melayan, Rabu ada buat melayan, Khamis ada buat melayan, Jumaat ada buat melayan. Tapi next week tu pulang balik benda sama. Pulang balik. Rutin. Rutin. Weekly rutin. Okay. So macam. Kembali. Is it same material dengan your shelter? Tebal lagi? Sebab di Sunway. Sejuk Yang ni dia memang bagi sejuk ke? Dia memang bagi sejuk. Tapi aircon pun kita buat ada timer dia. Waktu siang je. Malam kita tak pasang lah. Jadi good. Jadi time, dia sustainable lah jugalah. Time petang dia humidity dia tinggi sikit lah. Dia ada tinggi. Yang berpeluh-peluh condensation. Tumbuh algae ada juga kat carpet ni. Sebab terlalu humid lah kita panggil. So itu mostly itu je yang buat kat sini. Okay. So kiranya memang rotation lah buat kat sana, sini, sana. Banyak bergerak lah. Good. So kalau nak bagi rating to the 10, nak bagi berapa? To this kalau working place. In working place, 9 ke 10 lah. Tapi dalam konteks workload, banyak. Itu biasa sebab you are still dalam fasa belajar. Memang banyak lah. Masa umur ni lah kau nak belajar banyak. Kalau dah umur 80, kau dah jalan macam bewak, kau nak belajar apa lagi? Okay. So, tadi tanya benda yang suka. Apa benda yang minus point kat tempat bekerja ni? Kurang sebab kita understaff sikit lah sebenarnya. Kekurangan staff. Jadi kena lari sana, lari sini tu lebih. Bila kita macam understaff, dia banyak kita nak kena cover. So, macam kalau orang tak datang, kita nak kena cover kerja dia sekali. Sebab memang sebab macam contoh macam kita orang itu biasa sebab staff tu adalah cost. Jadi sebab sebelum ni tak pernah get involved dalam herbs, dah belajar herbs macam mana nak buat. Dia ada cakap hari tu tapi tak tahu apa final point dia. Kali
So yang staff tetap dia 6 orang dekat bahagian tadi tu? 4. 4? Sebab ada lagi seorang dia under bioekonomi punya student. Bioekonomi? Bioekonomi? Okay. Yang nama program dia BEST. BST. Okay, alright. So dia ada, depends lah ada penilaian lain. Macam daripada KL memang saya seorang. Lepas tu dinilai pun tak ada yang tanya-tanya kat sini. So dari mana dapat info? Ada lalu IG. Lepas tu macam, oh tengok ada farm sambil. So saya try yang minta. Ini sebab tahu yang kawan lain pun minta. Lepas tu tahu-tahu bila dia orang minta, dia orang semua pergi kat tower. Saya cakap, oh saya seorang tapi, ha. Tapi sebenarnya banyak dia boleh lah untuk pilih tempat tu. So kira-kira time dia orang sebab yang dia boleh tahu pernah datang kat sini. So bila dia orang datang sini, saya tunjuk dia orang apa yang saya buat kan. Dia buat sana sini, buat sana sini. Dan cakap, eh semua dia buat, semua dia buat. Sebab dia orang kat sana macam shock sikit lah. Sebab dia orang kat sana, oh dia orang jaga germination, germination je. Dia orang jaga harvest, dia harvest. Banyak LI memang macam tu. Tapi tak apa, you can learn a lot. Sakit sekarang tak apa. You heal faster because you're still young. Cerita Muslim memang kita ada kat sini tu farm je. And then kita ada buka lagi satu farm dekat Swami Velocity. Swami Velocity, is it a mall? Sebelah Swami Velocity mall tu. Okay. So kira-kira, tapi yang kat itu saya tak jaga agronomis yang... Jadi dia bawa Future X juga? Dia bawa Future X sebab mostly kita ada, kita kebanyakan farm contract sebenarnya. Contract tu maksudnya dia sewa tempat dengan tempat tu? Kira-kira sebab kita tak ada tempat, jadi dia bagi tempat. Tapi dia bagi contract lah, so macam... Maksudnya Future X ni bukan company dalam Sunway? Dia company orang... under Sunway juga. Dia macam kiranya macam start sendiri. Dia under Sunway lah. Sebab atas pada Sunway X Farm, kita ada iLabs. iLabs. Sunway iLabs. So Sunway iLabs tu directly under Sunway Group. So kira dia, dia macam tertiary lah. What's the word? Spin-off company. Bawah dia ada banyak anak-anak. Sebab yang iLabs tu pun banyak company bawah dia memang dia fokus on innovation lah. Sebab tu kita masuk dalam innovation. So iLabs tu dia ada company macam mana lagi? FutureX ni satu. Sebab dekat FutureX tu ada banyak company. Dekat yang tempat tadi kita banyak company, banyak office lah. Kerana kalau next satu level pada X-Farm punya, kita ada iLabs. Belah kanan punya kita ada 42KL punya. Okay. Tak ada. Life Tiger Exhibit. Okay. Any final wish? Dah cakap, jump. Ke tiger tidur? Dia, sebab hari ni tutup, jadi dia letak dalam cage ke? Oh. Kenapa kena ada tiger dalam theme park? UPN sepatutnya ada tiger. Sebab sini kan, banyak. Mana lecturing kau tak suka kan? Campak dalam kandang tu. Bilang. Sedia ada bird park juga apa semua. I think for your study ni pengurusan dah nampak okay, cuma bahagian marketing tu je lah. Marketing office work tu, sebab whatever business that you do, dia akhirnya you want to achieve ROI tu. Return of investment, balik modal tak to continually support another month? Sebab adalah sebab join, sebab kita orang untuk agronomist punya team ada meeting dengan COO. Bi-weekly lah, kira setiap 2 minggu sekali. So time tu kita akan present lah kita punya production. Itu siapa? Big boss? Big boss lah, big boss. Sebab X-Farm under Sunway Group kan. Jadi dia yang paling tinggi dekat X-Farm, COO lah, Chief Operational Officer. So jumpa dia 2 minggu sekali macam tu? 2 minggu sekali. Tapi dia ada je lah dekat office. So dia ajar. Office dia orang kat mana? Yang kita bilik, yang bilik lalu tadi, packing room. Dia yang kat belah sana. Dia seberang lah, kena lalu sikit. Lepas ni saya tunjuk indoor dengan aquaponik. Okay. Yeah.
Ya ke 450 step macam dapat 1500 step aku jalan. Kat. Ni klo. Sanyu residence. So dia orang duduk dalam kampus. Okay. Ada yang duduk dalam kampus, ada yang duduk dekat luar juga. Dekat SSG dekat. Tapi tempat ni pun besar kan? Ha, besar. Dia building apa? Ini dia punya macam chancellery lah. Chancellery. Tapi dia punya chancellery tak besar sangat sebab mesti ni dia buat sebagai classroom. Dia punya management dia mungkin macam kecil-kecil je. Satu floor sikit je. Dia macam satu floor kecil. Macam bilik ni memang untuk chancellery je macam tu. Tak payah besar-besar kalau kerja tak siap. It's all about efficiency. So setiap hari Jumaat kita ada hantar juga macam satu macam certain business yang di Cordon Bleu, culinary punya macam college dekat Sunway. Dia ada microgreen dengan ni, so kita orang akan hantar pergi sana. Mana yang kita boleh hantar. Banyak lah demand untuk microgreen juga. Okay, okay. Ada staff sikit lah. So, dia boleh improve dari segi apa? Tambahkan staff. Katalah staff tu tak boleh tambah for the time being sebab ada kekangan ekonomi. Apa rasa benda yang dia boleh improve? Cara, apa kita panggil? Cara handling pokok tu lah. Cara sebab, handling pokok maksudnya? Sebab certain time, certain macam kita bila dia ada banyak prosedur, setelah macam kalau kita letak dalam channel, channel nak kena basuh, lepas tu netpot yang kita guna pun kena basuh, kena cuci. So dia makan masa yang dekat benda-benda leceh lah. Macam okay. Nak cuci ni. So beli mesin basuh? Tak. Maksudnya macam mungkin boleh guna solution. Nah, ini yang saya terfikir lah. Okay. Betul. Clearkan channel lah kan, bagi dia kita tak pun nak berus selalu. So, macam atau gunakan air suam. Bila air suam, kotor senang tanggal. Sebab dia ada kadang ada algae yang lekat-lekat, so macam kena brush off lah. So saya fikirkan macam mungkin sebab diorang basuh netpot tu kena rendam dalam Clorox, baru kita basuh cuci by hand lah. Maksudnya for higher amount of production, it is suggested to have automation. Macam tu lah. Sekiranya sebab yang ni pun kita orang nak tanam apa, nak cabut. Kan dia sponge besar, dia segi farming sponge. So macam nak letak satu channel, kena cabut satu-satu. Macam span tu pun costing, kan? Mungkin ada better way to do it? Di sini tak ada alternatif. Di sini tak ada alternatif nak tukar. Mungkin sebenarnya tak payah span. Like, banyak je. Sebab yang dekat tower dia tak guna sponge. Dia guna macam kita panggil apa, gabus kok, kalau bukan yang rock wool buat mangga kalau orang kahwin tu, ada yang punya yang cocok benda kan. Nah, kita guna yang tu untuk sebagai satu apa span keras tu. Sebab kalau kita guna yang tu, dia tak perlu guna ni lah, tak perlu guna, jadi dia tak lama. Dia tak perlu guna netpot lah. Alah, patutnya kita minum dekat tempat tadi tu. Bagaimana rasa macam student urban sikit? Kan? All this water aku rasa macam dinosaur. So yang sini kita punya office lah kat dalam ni. Kita tengah meeting selesai. Dengan ini meeting room. Kita rasa buat meeting room kat sini lah. So tempat ni dia pun on contract sebenarnya? Dia mostly sebab kita start up kan. Jadi dia kind of rushing semua benda lah sikit. Hmm.
Ah, ini kita punya indoor farm. Tengok daripada depan. HS. Oh, indoor. Jauh yang kau parking. Kita parking depan. X. Wuh, besar lah. Kita memang many focus on this lah. Ini memang display cantik. Display memang cantik lah. Semua akan tukar. Sebab mostly kita akan tukar. Banyak juga crop ni. In total berapa species variety guna? Ada Easy Frill, Green Coral, Batty Head, Pumain. Empat lah, empat ke lima. Yang indoor. So cara penjagaan sama walaupun variety berbeza? Kita cara penjagaan sama tapi lain daripada NFT lah. Kat sini kita tak guna NFT. Kita guna deep water culture. Deep water culture, okay. So dia kena tukar-tukar air lah selalu. Lampu-lampu ni pun baru tukar juga sebenarnya. Sebab kita orang buat research yang kalau guna yang full spectrum punya tu dia tak jadi effect sangat pun sebenarnya. Pokoknya memang tak suka full spectrum macam ni. So kita guna kita guna yang full white lah untuk buat ni. Kuning maksudnya dia berat merah ni? Dia ada selang-seli. So tu memang semua baru tukar. Okay. Dia lampu biasa je. Lampu biasa je. Dia ada Dia combine lah. Dia kena tengok dia punya apa yang dia give out kan. Spectrum dia. So ni kita punya indoor farm. Dengan ni ada aquaponik. Tapi kita tak cultivate sangat aquaponik. Yang aquaponik sama, masalah yang sama. So yang tak ada kat luar ni kenapa? Yang aquaponik ni dia tak, kita tak kau punya macam ada ikan lah. Tadi kan, sebab kat bawah tadi kan. Ikan apa? Ikan laga? Ikan tilapia. Ikan tilapia, bawah dalam tu? Kat bawah tu. So sebab sebelum ni, dia orang ada pernah cuba lah sebelum saya masuk. Dia orang pernah cuba lah untuk buat jual ikan. Tapi macam, dia proses panjang sangat. So, yelah, dia laborious lagi. Okay. So dia dekat pintu ni? Dia tanam lah. Dia boleh masuk. Batavia lettuce, watercress. Ini dah lama. Oh, yang lama. Tu ikan. So dia macam biasa dia akan salur nutrient ni atas, dia masuk dalam. So ni. dia pump lah naik ke atas. Dia pump ni atas. Okay. So kat sini kita dia macam ada takungan air lah kat sini. Media tu macam apa tu? Batu. Ini macam mana cara letak pokok? Sebab yang ni kita pernah try guna benda ni tapi dia tak menjadi sangat. Dia tak menjadi. Dia kurang menjadilah. Sangat-sangat tak menjadi. Sebab kalau tanam dia... Problemnya apa? Tak berapa cantik lah pokok. Lettuce tanam kat sini tak cantik. Mungkin sebab dia tak slanting kot. Sebab tu kita buat macam ni. So kira eksperimen gagal ni. Sunway pun dia gagal juga. So sebenarnya ni nak buang. Kepala tu ni lah gagal. Nak beli yang bawah je. Sebab ikan ni mungkin kita akan tukar variety sikit. Tapi bergantung lah kalau... nak expand kepada aquaponik punya. Ikan ni bagi makan ke? Bagi makan. Dia cari sendiri. Dia ada bagi makan. Bagi makan. Wish. Warna tilapia warna tu ya? Tilapia putih. Putih. Dia macam yang merah sikit. Sudahlah ya. Besar. Kira besar lah. This is a good concept sebenarnya. Macam ni. Kan kat bawah ni. Banyaknya lah capital nak buat benda ni. Minta RM2,000 pun. Dia tak boleh. Benda-benda kau nak buat risetkan birokrasi tu is the culprit. That's the cancer. Tengok. Apa jadi bila tak kurang birokrasi? Konsep dalam kepala direalisasikan. So dia mostly itu je lah kerja saya kat sini. Saya kena jaga resort farm. Pyramid farm dengan herbs room pun saya jaga juga. Tapi nak buat ni atas tak boleh pula sebab dia ada. Tak apa. Ni pun okey dah cukup lah. Tak apalah, at least you are learning, you happy here. That's all that matters. So itulah mostly itu je apa yang saya buat kat sini lah. Okay. Cuma yang office work lah saya tak tanya lagi. Okay. Alright. Okay. Tu je lah kot. Banyak. Kita kongsi lah orang tu. Kena present kan? Present nanti bulan 9. Online. Kita datang dari UPM? Datang UPM. 9. Lagi 2 bulan? Lagi 2 bulan. Bila last date? 27-8. Sebulan lebih lagi lah. Buatlah slide siap-siap. Alright, okay. So that's good. Yeah. Jadi dapat? Okay. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih.